Masih sakit nggak? Yang sakit mana Dante? Gara, gara. Ini pagi-pagi kita motoran, ini di waterfall Blangsingan, depan Krishna persis. Sam, coba kalau kamu di sini, you will love this. Dan juga kalau tadi dari atas ngeliatnya tuh ada kayak rainbow gitu, maksudnya pasti serem banget. Airnya deras, tapi kita di tempat yang cukup aman gitu. Dan ini benar-benar ditata supaya orang bisa berdiri di sini. Ini spotnya juga bagus banget. Oh damn, what a great morning. Nah, Sisa nanti kalau udah gede, Dini bawa kamu kesini ya. Dante juga, nanti kita motoran bareng. Oke, abis ini kita mau balik. And then, kayaknya Mami udah siapin makanan buat kita semua. Alright, kami home. Dante mau kemana Dante? Akhirnya gue ngeliat sunset. Sunset? Gue ke Bali. Gak kemana-mana, orang baru 2 hari sudah naik rafting. Jangan sedih, jangan sudah sedih. Sudah main apa namanya? Jet ski. Udah main jet ski, sudah main apa? ATV. Saya cuma dari kamar ke kamar. Orang tuh ya nonton vlog kita berharap tuh diajak virtual jalan-jalan. Oh iya. Di Bali. Gak ada kan? Bawa kok virtual jalan-jalan naik motor. Naik motor. Lumayan lah ya. Orang tuh berharap Nastusya sama Dante tuh main kemana gitu kan. Pantai kan udah pantai. Ini hari ini ke pantai lagi. Lu udah bawa mobil? Takut kita. Ini katanya satu mobil aja ramayan, kita. Ramayan ya kan. Gak ada waktu. Siapa aja? Soalnya paginya ya, laki-laki pada main motor. Jadi naik ke mobil kita. Siangnya pada teler. Lalu ikut kita, muat kok. Ngantuk. Mau ke Red Sunset di daerah Unggasan. Nggak tahu katanya sih nggak dapet matahari ya, gue juga bingung kenapa mau sunset tapi nggak dapet sunset. Coba kita lihat, katanya tempatnya enak. Akhirnya gue keluar juga, man. Setelah seminggu di Bali nggak keluar, nggak kemana-mana, cuma villa. Ada sih beberapa kali ke restoran, cuman ya begitu-gitu saja. Akhirnya kita merasakan Bali juga. Tapi semoga aja nggak ramai ya, karena kalau misalnya ramai juga sebenarnya takut sih. Galau lah pokoknya kalau lagi pandemi kayak begini. Pengen keluar tapi nggak pengen ramai, tapi pengen tempatnya bagus. Ah, pusing banget. Jadi sebelum masuk, ikutin protokol kesehatan adalah kita harus pakai masker, cuci tangan dulu, terus tadi dicek juga suhunya. Dan biasanya kalau tempat-tempat kayak begini tuh harus udah vaksin. Jadi at least buat teman-teman yang lagi liburan juga, protokol kesehatan tuh tetap nomor satu ya. Kita ke satu tempat. Ini pertama kali kita semua ke sana. Pertama kali Dante juga ke sana. By the way, tadi pagi Dante habis caplok kena bibirnya. Masih sakit enggak? Yang sakit mana Dante? Enggak ada. Ngaca ya. Dante ya, jadi enggak ada. Mami tuh Dante masih sakit enggak? Tuh bibirnya tuh. Bibirnya kena, aduh, pil. Pada keluar ya, pada naik.
jam. Lumayan ya, soalnya udah besar dia. Aduh. Sini, sini. Aduh. Ini? Ini banyak nih. Banyak banget. Udah dipegang. Kasih lihat. Kasih lihat Uncle Tarjo. Punya dulu banyak. Iya. Apa, Bu? Kasih lihat aku dong. Ini pegang. Wow, dapat. Nih, cari. Nanti bawa aku yang bawa pulang. Iya. Bagi dua dong, bagi dua ya. Bagi dua apa, Leo? Sharing ya. Seru banget nih sambil nunggu sunset. Panasnya nggak terlalu panas juga. Sedikit mendung tapi masih ada mataharinya, bagus banget. Terus airnya juga jernih banget. Pantainya, pasirnya juga bagus banget. Nasusha so happy. Dia lagi nyari, apa tuh namanya? Hermit crab. You know what? In the end of the day, ini sebenarnya yang penting mereka happy, they have memories. Siapa ya? Punya rame-rame. Passion lemon mint. Itu tadi kabur dari apa tuh? Tahu. Padahal gue cuma pengen peluk doang bentar. Kabur ya. Tahu kabur mau nyonya ya. Few moments later. Nasusha lagi pulangin hermit crab. Jadi tadi hermit crab yang diambil sama Nasusha kita balikin lagi karena nggak boleh dibawa pulang, kesian nanti hermit crabnya jadi mati. Ya? Tuh hermit crabnya lagi pulang ke rumah. Dia sedih berpisah sama temennya. Nanti kita main kesini lagi, kita cari hermit crab lagi, oke? Kita mainin terus nanti kita pulangin mereka lagi. Dikumpulin banyak, udah dipulangin semuanya sama Nasusha, dilepasin lagi di pantai. Ya, karena kalau nggak kasihan nanti dia mati.
jangan lupa di like, comment, tombol belnya. Jangan lupa ya. Subscribe sekarang juga. Goodbye, bye bye. Bye bye bye. Ala ala. Jadi ambil yang kecil dong. Hah? Ambil itu, ambil yang kecil. Ambil yang kecil. Yang pertama. Yang mana? Ala ya, ini. Aku mau yang gede. Ini yang kecil.